Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang Open Sharing Channel akan online match dan juga tentunya teman-teman semua di sini Open Sharing Channel akan mereview Saint Max LMF termantul-mantul ngeri. Oke, disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno terjadi pertandingan antara Arsenal tak kenal-kenal klub terbaik di muka bumi ini dengan FC Barcelona dan juga tentunya teman-teman semua di sini Open Sharing Channel akan mereview Saint Max yang versi standard player, karena tentunya menurut Open Sharing Channel sama aja sih teman-teman semua rating maksimalnya yang versi standard player dengan yang versi club selection teman-teman semua. Jadi di sini gua menggunakan si Saint Max yang versi standard player termantul-mantul. Dan di saja teman-teman semua di sana Pedri tekedri-kedri mencoba menggitak sedikit Wanjai, gila. Di sana Pedri mencoba mendribel sendirian mau kemana kamu dek? Di sana ada Sensi teman-teman semua berhasil untuk memotong bola. Lanjut saja teman-teman semua di sana Draxler kita mencoba 1-2 kembali teman-teman semua mencoba untuk memancing pertahanan dari lawan Open Sharing Channel. Di sana Saint Maxime meminta bola, kita berikan kepada Alvarez. Di sana Saint Maxime lari sendirian, menis maju masuk prima donna. Di sana ada Saint Maxime. Geri. Terminator teman-teman semua. Oke, dari Draxler kemudian memancing pertahanan lawan Open Sharing Channel supaya agak berat ke kiri teman-teman semua. Kemudian Alvarez memancing RB dari lawan Open Sharing Channel, kemudian di sana membuat celah kosong teman-teman semua, tentunya mampu dimanfaatkan oleh Saint Maxime LMF termantul-mantul. Ngeri. Dan spesialnya dari si Saint Maxime ini teman-teman semua, dia itu LMF posisi murninya, tetapi gaya permainannya adalah penyerang bayangan. Makanya teman-teman semua kalau kamu lihat dia itu walaupun diposisikan menjadi LMF, dia itu cukup nusuk ke dalam teman-teman semua, karena tentunya itu efek dari gaya permainannya teman-teman semua. Walaupun kita bandingkan dengan Son Heung-min teman-teman semua yang gaya permainnya saya produktif, walaupun secara rating masih gede Son Heung-min teman-teman semua, tapi menurut Open Sharing Channel untuk efek permainan lebih nusuk si Saint Maxime daripada si Son Heung-min termantul-mantul. Ngeri. Jadi bagi kamu yang suka menggunakan formasi 4-2-3-1 tapi merasa LMF-nya itu kurang nusuk ke depan teman-teman semua, kamu bisa menggunakan si Saint Maxime ini teman-teman semua yang gaya permainannya penyerang bayangan termantul-mantul. Ngeri. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Saint Maxime mencoba untuk berikan kepada Alvarez kembali 1-2 bersama Astagfirullahaladzim, dipotong kembali oleh Virgil van Dijk. Langsung saja teman-teman semua masih bisa, namun gila. Van Dijk-nya ini dia posisi running-nya bagus teman-teman semua, dari tadi berhasil untuk mengadu body dan juga tentunya menginterseksi serangan-serangan dari Open Sharing Channel, sehingga pola penyerangan Open Sharing Channel cukup terganggu dengan kehadiran si Virgil van Dijk ini. Lanjut saja teman-teman semua, kita berikan kepada Alvarez, kita di sana Gravenberch namun dipotong kembali oleh Casemiro. Lanjut saja di sana Trent Alexander-Arnold berikan umpan terobos namun berhasil dipotong kembali. Di sana Roca diberikan kepada Saint Maxime kembali, kita agak sedikit mundur kembali teman-teman semua, kita bangun tempo terlebih dahulu karena tentunya ini lawan Open Sharing Channel cukup rapat juga teman-teman semua. Untuk menjaga lapangan tengah Open Sharing Channel kita harus membuat renggang dulu jarak antar pemain dia, karena tentunya kalau nggak dibikin renggang ini gua cukup sulit untuk membangun serangan dari kaki ke kaki. Lanjut saja di sana ada Saint Maxime lari sendirian, manis majam pesona primadona, dicoba untuk dihaling Arnold tapi kita rem sedikit, kita main gocek-gocek. Lanjut saja di sana David Luiz, kita berikan kepada Saint Maxime kembali namun umpannya terlalu ngeri teman-teman semua untuk dikejar sama Saint Maxime. Lanjut saja di sana ada Pedri tekedri-kedri namun diserebet-serebet Ahoy kembali oleh lawan Open Sharing Channel. Lanjut saja di sana Roca, kita berikan umpan cantik manis majam pesona primadona. Di sana ada Pedri tekedri-kedri namun kalah tinggi sih teman-teman semua sama si Virgil van Dijk. Lanjut saja teman-teman semua, wow, tendangan yang entah berantah dari Lord David Luiz. Dan tentunya teman-teman semua kalau kita bandingkan antara si Saint Maxime yang versi standar dengan yang versi club selection itu sama aja teman-teman semua. Menurut Open Sharing Channel perbedaannya nggak terlalu jauh, jadi lu nggak usah nargetin yang versi club selectionnya aja, mending kamu beli si Saint Maxime menggunakan GP kamu aja, karena tentunya perbandingannya nggak terlalu sejauh itu. Dan juga tentunya teman-teman semua di babak kedua ini gua langsung memasukkan Erling Haaland takelan kelan teman-teman semua untuk mendapatkan efek super sub termantul-mantul, karena tentunya di sini kedudukannya masih 1-0 teman-teman semua. Jadi gua harus bermain lebih garang lagi untuk memberikan tekanan-tekanan kepada lawan Open Sharing Channel. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Draxler berikan umpan terobos manis maju pesona primadona. Di sana Saint Maxime berikan tendangan cantik manis maju pesona primadona. Terminator Saint Maxime rating masih
maksimalnya cuma 92, tapi ngeri, geri. Ampun. Lihat saja teman-teman semua di sana mau salah mencoba berikan umpan terobos manis menjemput sana primadona di sana tren Alexander Arnold. Langsung saya berikan umpan cantik manis menjemput sana primadona dipotong kembali. Lanjut saja di sana Kevin De Bruyne nampaknya lawan open sharing channel mencoba untuk mempressing open sharing channel dan juga tentunya tidak ingin ketinggalan terlalu jauh teman-teman semua sehingga dia bermain ofensif. Namun ternyata teman-teman semua dengan dia bermain ofensif justru pertahanannya malah lebih terbuka lagi dan langsung saja teman-teman semua di sana Draxler diberikan kepada Pedri, diberikan kepada Draxler kembali. Namun sudah dibaca oleh Alaba kembali di sana Pedri manis menjemput sana primadona mencari kawan diberikan kepada Cristiano Ronaldo di sana ada Senesi berikan umpan cantik manis menjemput sana primadona kita lakukan fast counter attack teman-teman tuh diberikan kepada Erling Haaland takelan-kelan langsung saya berikan umpan terobos di sana Draxler kita cari di manakah kamu Saint-Maximin di manakah kamu Saint-Maximin diberikan kepada Saint-Maximin tatatator hat-trick tak-trick dari Saint-Maximin geri. Penyerang bayangan termantul-mantul dan bagi kamu yang suka menggunakan formasi 4-2-3-1 teman-teman semua kayaknya kamu harus menggunakan LMFC Saint-Maximin ini teman-teman semua karena tentunya kadang-kadang gue juga ketika menggunakan formasi 4-2-3-1 itu memang kelemahannya adalah LMF-nya yang kadang-kadang telat untuk maju ke depan teman-teman semua tetapi ketika gue menggunakan si Saint-Maximin ini teman-teman semua gue tidak merasakan LMF yang telat maju ke depan teman-teman semua karena tentunya positioning-nya udah bagus banget dan juga tentunya ada di waktu yang tepat ketika kita sedang membutuhkan ekstra pemain di dalam kotak penalti termantul-mantul dan juga tentunya finishingnya cukup cantik manis menjemput sana primadona karena tentunya dia sudah bisa menciptakan hat-trick tak ketrik-ketrik ditunjang dengan speed akselerasi dan juga tentunya positioning yang termantul-mantul. Lanjut saja teman-teman semua kita berikan kepada Haaland dipotong kembali teman-teman semua namun di sana masih ada Haaland dipotong kembali oleh Kevin De Bruyne langsung saja di sana Virgil van Dijk berikan kepada Cristiano Ronaldo kembali di sana Pedri tak ketrik-ketrik pemain sayap manis menjemput sana primadona playmaker kreatif kita diberikan kepada Cristiano Ronaldo mencoba menggitak sedikit wow hampir saja teman-teman semua gila tekniknya ngeri teman-teman semua dia mencoba untuk mengkeeping bola terlebih dahulu kemudian memberikan tendangan untungnya teman-teman semua tiang gawangnya ngegeser sehingga tendangan dari Cristiano Ronaldo teman-teman semua jauh dari sasaran ngeri wanjai gila nampaknya sekarang pola penyerangan dari lawan open sharing channel mulai bervariasi teman-teman semua gua harus agak sedikit berhati-hati nih teman-teman semua untuk menjaga keunggulan gua. Lanjut saja di sana ada Lingardinho diberikan kepada Erling Haaland tekelan-kelan di sana Erling Haaland tekelan-kelan lari sendirian tatatatator Terminator Haaland sit sirit sirit Haaland Gila. 4-0, Pak. Ampun. Hat-trick tak ketrik-ketrik dari Saint-Maximin. Dan juga tentunya Erling Haaland tak kelan-kelan. Teman-teman semua super sub termantul-mantul. Dan terbukti sekali ya teman-teman semua. Erling Haaland ketika kita masukkan dia sebagai super sub termantul-mantul. Maka teman-teman semua permainannya akan lebih gacor lagi. Cuma kayaknya teman-teman semua. Kalau misalkan nanti kita update versi. Kemudian ada lagi Erling Haaland. Kayaknya nggak akan ada super sub termantul-mantul sih. Karena tentunya sekarang kan Erling Haaland udah menjadi pemain inti di Manchester City. Teman-teman semua. Jadi kemungkinan besar di update selanjutnya skill super sub termantul-mantul dari Erling Haaland itu akan dihilangkan sama Konami. Jadi buat kamu pecinta Haaland super sub, mending kontrak super sub Haaland dari sekarang aja. Dan mungkin itu saja teman-teman semua bisa sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serumpun Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.